Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, dalam video kali ini saya akan mengadakan sebuah eksperimen ataupun percobaan ya teman-teman ya, untuk pemupukan untuk kelapa sawit ya, untuk kelapa sawit. Dan bahan-bahannya ini adalah bahan-bahan yang sering marak dibicarakan oleh kalangan sebagian masyarakat ya. Dan sebagian masyarakat mengatakan bahwa bahan ini tidak baik untuk diaplikasikan ke pohon sawit, sedangkan yang lainnya mengatakan itu bagus ya teman-teman ya. Dan kali ini kita akan mengadakan uji coba ya, apakah bahan tersebut baik untuk diaplikasikan ke pohon sawit atau tidak ya teman-teman ya. Jangan lupa sebelum kita mengaplikasikan dan melihat bahan-bahannya, jangan lupa teman-teman like, comment, dan subscribe di channel ini ya. Baik teman-teman, di sini saya akan menunjukkan pada teman-teman bahannya, yaitu garam. Yang kedua, Ajinomoto ya, yang pastinya ini bumbu untuk memasak kedua ini ya. Dan yang banyak diceritakan oleh sebagian masyarakat adalah garam. Garam ini sebagian bilang jika diaplikasikan ke pohon sawit maka dia akan menyebabkan bahaya karena durinya akan berbisa atau sulit untuk disembuhkan jika mengenai ke atau menusuk ke tubuh kita ya. Sedangkan sebagian mengatakan bahwa garam ini tidak ada efek sampingnya, bahkan ini adalah pupuk yang bagus dan alami ya untuk diaplikasikan ke pohon sawit ya teman-teman ya. Dan yang akan menjadi poin di video ini, kita akan menganalisis ya hasilnya dari pengaplikasian pupuk dari bahan garam dan Ajinomoto ini tadi ya. Kita akan menganalisis hasilnya di beberapa waktu kemudian ya teman-teman ya. Apakah itu beberapa hari atau minggu atau bulan, tapi biasanya itu beberapa bulan ya. Ada yang 2 bulan atau 3 bulan bahkan 4 bulan baru ia terlihat. Dan yang pastinya setelah nanti garam ini dan Ajinomoto ini saya aplikasikan, jika nanti sudah terlihat hasilnya, saya akan kembali men-share video ini ya teman-teman ya. Kita akan melihat hasilnya dan kita akan sama-sama membuktikan jika itu bagus. Saya akan men-share-nya, saya akan mengkabarkan kepada teman-teman semua. Dan jika tidak juga sebisa mungkin saya juga akan men-share-nya. Mitos atau fakta, garam ini akan kita aplikasikan ke pohon sawit ya teman-teman. Nah, tapi jangan lupa ya teman-teman ya, jika kita mengaplikasikan ke pohon sawit milik orang, tentu kita harus memohon izin terlebih dahulu, karena banyak beredar bahwa garam ini akan durinya akan berbisa ya jika kita beri pupuk dengan garam. Yang pertama. Yang kedua, teman-teman itu harus memastikan lahannya sudah dibersihkan ya. Seperti ini teman-teman ya, harus sudah dibersihkan. Dan kebetulan lahan ini milik saya sendiri, jadi saya tidak perlu memohon izin kepada siapapun karena ini milik sendiri. Dan kebetulan ini sudah saya bersihkan dan juga saya sudah memberinya dolomit ya. Di video saya sebelumnya teman-teman bisa melihat cara menambah pupuk dolomit ya teman-teman ya. Jadi kebetulan tanah ini dalam keadaan baik ya, sudah kita netralkan dengan pupuk dolomit ya. Jadi kita akan mengaplikasikan garam ini untuk kelapa sawit ya. Langsung saja kita campur bahannya, garam dengan Ajinomoto ini, dan kita aplikasikan langsung ke pohon sawit ini. Oke teman-teman, langsung kita coba ya. Teman-teman, ini sebagian sudah saya masukkan ke sini garamnya. Ini garam yang kasar ya teman-teman ya, garam kasar seperti ini, karena ini hanya untuk percobaan saja, jadi saya tidak membeli garam yang persak ya, karena kata orang ada jual yang persak ya, tapi saya belum pernah belinya karena ini hanya untuk percobaan, kita beli ini saja. Dan tadi saya titip dengan istri saya ya, dan Ajinomoto-nya tidak dapat bungkus yang besar, tapi ini saja ya. Jadi Ajinomoto dan garamnya kita masukkan ke sini ya teman-teman ya, kita masukkan ke dalam ember ini. Oke, dan Ajinomoto-nya juga kita buka ya teman-teman ya. Ini yang sudah saya buka Ajinomoto-nya ya, ini dia, ini Ajinomoto yang sudah saya buka. Nah, kita campurkan saja ya dengan ini, kita buka lagi. Nah, ini Ajinomoto-nya sudah dalam sini. Ayo mari kita satukan dengan garam, kita kombinasikan ya seperti ini. Lalu nanti kita aduk secara merata ya teman-teman ya. Oke. Jika sudah kita aduk secara merata seperti ini, saatnya kita langsung kita aplikasikan ya. Kita lihat pohon-pohonnya, kita tandai ya teman-teman ya. Pohon yang akan kita beri pupuk ini, yang akan kita beri pupuk garam ini, kita tandai ya. Itu batas ya teman-teman ya di sana. Dan ini pohon ini jelas teman-teman bisa lihat ya, kering dan tidak bagus ya. Pohon ini satu, pohon ini dua, tidak ada buahnya sama sekali ya teman-teman ya. Dan 3, 4 ya, itu batas sebelah kanan dari batas ya. Besok supaya ini menjadi bukti ya, tanpa kita edit-edit ya teman-teman ya. Besok akan saya perlihatkan pada teman-teman hasilnya seperti apa ya teman-teman ya. Kita menuju ke pohon pertama dari batas ya teman-teman ya. Itu batas sebelah sana ya, ada pancangnya. Kita menuju pohon pertama dulu. Ini garam tadi ya teman-teman ya, yang sudah bercampur dengan Ajinomoto. Langsung kita serek ke situ ya. Ya, satu gayung ini teman-teman ya, untuk satu pohon, karena ini pohonnya pun sudah terlalu, saya kira terlalu rusak ya. Itu buahnya teman-teman saya lihat kecil ya, dan daunnya banyak yang kering. Jadi kita coba untuk apa ini, satu gayung ini ya, isinya entah berapa saya tidak tahu, yang penting satu gayung ini. Dan kita menuju pohon sebelah situ ya teman-teman ya, itu pohon yang sebelah sana. Ah, itu tadi. Kita serahkan secara merata ya teman-teman ya, secara merata, jangan menumpuk ya, menyebar seperti ini. Selayaknya kita memupuk biasanya ya, seperti apa biasanya kita memupuk, maka seperti itulah cara mengaplikasikannya ya. Oke, sudah 2 batang ya teman-teman ya. Kita coba ke pohon yang sana, ke sana ya. Kita alihkan kameranya ke sana. Itu buahnya teman-teman bisa lihat masih normal ya teman-teman ya, tapi buahnya tidak pala besar ya. Bagaimana jika kita beri pupuk ini? Ini nomor 2 pula dari jalan ya teman-teman ya. Ini seperti biasa kita menyerapnya ya, secara merata, jangan menumpuk ya teman-teman ya. Oke, kita menuju pohon yang sebelah sana. Ini 4 pohon ya teman-teman ya yang kita beri. Itu pohon itu sedang kosong sekali buahnya dan tidak ada tanda-tanda kemunculan buah teman-teman, bisa lihat ya. Hanya ada buah bunga jantan di sana. Itu. Kita beri semuanya satu gayung ini teman-teman ya. Baiklah teman-teman ya, 4 batang ini sudah kita serahkan ya di tepi batas ini ya, dan di tepi jalan tengah ini Pasar Pikul ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4 ya, kedua dari Pasar Pikul dan kedua dari batas. Jadi sudah akan saya pastikan nanti sebentar lagi, entah 1 atau 2 pekan lagi, saya akan memupuk dengan pupuk yang biasa saya berikan, yaitu pupuk magnesium cap singa ya teman-teman ya. Ini pupuknya pupuk itu kita bandingkan nanti dengan garam ini, mana yang lebih baik ya teman-teman ya. Dan nanti jika sudah ada hasilnya, sudah ada buktinya, saya akan men-share lagi kepada teman-teman, dan teman-teman akan melihat hasilnya. Kita saksikan bersama-sama ya teman-teman ya. Mungkin itu saja yang dapat saya bagikan di hari ini ya teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat, dan jika teman-teman ingin mencobanya juga sendiri di rumah, silahkan dicoba ya teman-teman ya. Tapi jangan lupa dicoba di pohon sawit milik kita sendiri ya, agar tidak ada terjadi perselisihan paham nantinya ya teman-teman ya. Kita berikan, kita coba ke pohon sawit kita sendiri, ke kebun kita sendiri ya teman-teman ya. Kita tinggal menunggu hasilnya nanti seperti apa. Semoga sesuai yang dikatakan oleh sebagian dari masyarakat ya, bahwa hasilnya ini bagus dan memuaskan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.